Sekejap, set, set. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحسن شئت سهلا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan kenikmatan dapat kita bertemu lagi pada episod kita pada kali ini bersama-sama dengan saya Ustazah Awatif di dalam episod Seni Taranum Al-Quran. InsyaAllah, saya bersama-sama dengan tuan-tuan dan perempuan ingin berkongsi ataupun bersama-sama kita pelajari ilmu-ilmu seni Al-Quran ataupun ilmu-ilmu yang menjadi penghibur apabila dikala kita membaca Al-Quran, kita membaca dengan gaya ataupun seni taranumnya yang tersendiri, insya-Allah. Okey, saya mohon kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk sharekan lagi. Terus pergi di page ataupun terus pergi di Facebook kami, Institut Pengajian Al-Quran, untuk sama-sama kongsi ilmu pada pagi ini, pada pagi Jumaat yang penuh dengan barakat ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita mulakan pengajian kita dengan kita mengagungkan kitab suci Allah, iaitu kita menyebut kalamullah. Kita basahkan lidah kita dengan menyebut kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, terus pergi di page kami di ataupun di Facebook kami, Institut Pengajian Al-Quran IPEC, dan kongsi bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita yang tidak ada kesempatan ataupun tidak mengetahui. InsyaAllah pada pagi ini saya akan berkongsi. Jadi panjangkan page ni lagi supaya sahabat-sahabat yang lain di rumah dapat bersama-sama dengan kita untuk sesi kali ini, episod yang kedua untuk seni Taranum Al-Quran. InsyaAllah saya akan bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan kita berkongsi ataupun kita meluaskan lagi ilmu Al-Quran ini dengan ilmu dinamakan ilmu seni Taranum Al-Quran. InsyaAllah saya ucapkan selamat datang kepada saudara Kamil. InsyaAllah mudah-mudahan mendapat berkat daripada Allah SWT kerana bersama-sama dengan saya pada pagi ini. InsyaAllah teruskan, panjangkan lagi, share kita, share dan like supaya perbanyakkan lagi ilmu kita ataupun perluaskan lagi ilmu kita pada pagi ini, pada pagi Jumaat yang penuh dengan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jom sama-sama bersama-sama dengan saya lagi di Facebook
Institut Pengajian Al-Quran, IPEC, untuk sama-sama dengan saya seni Taranum Al-Quran, insyaAllah. Boleh? Ya, selamat datang. Saya ucapkan kepada saudara Kamari Naim untuk bersama-sama dengan saya pada pagi ini. InsyaAllah sama-sama kita menambah ilmu kita, kita isikan hati kita dengan ayat-ayat Al-Quran, insyaAllah. Okey, seperti biasa sebelum kita mulakan pengajian kita pada pagi ini, kita baca surah Al-Fatihah, iaitu pembuka kata kita supaya program kita ataupun tilawah ataupun seni Taranum Al-Quran kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan surah Al-Fatihah. InsyaAllah sama-sama baca bersama-sama dengan saya. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina as-siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alayhim Ghayril maghdubi alayhim Waladdallin Amin. Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita selesai untuk membaca bersama-sama dengan saya surah Al-Fatihah, iaitu pembuka kata pada kelas kita pada pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita mendapat berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita memulakan ataupun sebelum kita meneruskan kelas kita ataupun pengajian kita pada pagi ini, iaitu kelas seni Taranum. Baik, saya ucapkan selamat datang yang bersama-sama dengan saya pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini saya akan berkongsi bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat saya, guru-guru saya. Mohon ampun dan maaf jika terdapat kesalahan ataupun sebarang permasalahan. Saya mohon maaf kerana diri saya ini masih banyak lagi kelemahan, tapi saya berada di sini, saya bersiaran langsung untuk berkongsi bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat saya. InsyaAllah jika ada sebarang komen ataupun sebarang penambahbaikan, boleh sama-sama untuk komen ataupun komen di bawah. InsyaAllah saya akan baca satu persatu dan kita sama-sama baiki dari semasa ke semasa, insyaAllah. Okey, insyaAllah seperti biasa saya akan terang dulu ataupun saya akan ulang kembali episod yang lalu berkenaan dengan apa itu Taranum. Okey, saya ulang kembali supaya mungkin ada tuan-tuan dan perempuan ataupun sahabat-sahabat yang terlepas untuk episod yang lalu. Jadi saya ulangkan semula di paparan skrin terlihat ada apa itu Taranum. Kita cuba tengok apa itu Taranum dan tuan-tuan dan puan-puan perlu faham apa itu Taranum. Okey, Taranum itu adalah kalau kita definisikan di dalam bahasa Melayu bermaksud lagu. Okey, bermaksud satu alunan lagu. Okey, kalau macam kita tengok penyanyi-penyanyi yang menyanyi lagu, itu adalah dalam bahasa Melayu ni kita panggil lagu. Dalam bahasa Inggeris bermaksud music. Okey, satu muzik yang mana bila bahasa Inggeris lah kita panggilnya sebagai muzik lah. Okey, dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa Quran ni kita panggil Taranum. Taranum bil Quran. Kita gayakan Al-Quran ini ataupun kita bawakan, gayakan untuk bacaan Al-Quran itu mengikut Taranum atau kita panggil lagu Al-Quran. Mengikut gaya bentuk
Tarannum Al-Quran lah, jangan kita bawa pula pergi muzik ataupun nyanyian nyanyian ataupun nyanyian nyanyian penyanyi-penyanyi kita masukkan di dalam Al-Quran, okay, di dalam Al-Quran. Jadi itu tak boleh. Jadi kita masukkan apabila dipanggil tarannum ini, maka kita kena sesuaikan dengan Al-Quran. Okay, maka di situ kita kena masukkan ayat-ayat Al-Quran bersesuaian dengan tarannum Bil-Quran, dinama tarannum Bil-Quran. Okay, baik. InsyaAllah seterusnya, tuan dan perempuan, untuk slide seterusnya, kita pengertian tarannum itu. Tarannum ialah satu ilmu atau suatu kaedah seni suara yang dipelbagaikan bunyi mengikut proses nada, rentak dan irama yang tertentu untuk menambahkan keindahan seni bunyi. Maksudnya, di dalam sebuah tarannum itu, dia mempunyai seni suara. Seni suara yang ada tinggi rendahnya, ada pertengahannya. Jadi macam kita sendirilah sebagai lumrah kehidupan kita. Apabila kita bercakap, maka suara kita berlainan nada kita ataupun tingkatan suara kita berlainan. Kalau suara kita sedang emosi kita dalam keadaan yang marah, jadi suara kita keadaan nada suara kita tu pun dah berlainan bunyinya. Jadi itu adalah seni yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Di sini seni di mana memang dalam diri manusia tu semua ada suara intonasi marah lain, suara intonasi sedih lain, suara intonasi kita bercakap lain, bercakap dengan mak ayah kita lain. Okey, bercakap dengan anak-anak kita lain. Jadi itu adalah intonasi yang mana memang Allah Subhanahu Wa Taala memang hadirkan ada di dalam diri kita manusia ini. InsyaAllah itu dipanggil seni bunyi ataupun seni suara. Jadi apabila kita olahkan suara kita tu, suara yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita pelbagaikan bunyi, maka di situ berlakulah keindahan seni bunyi. Khususnya apabila kita masukkan di dalam Al-Quran, maka ternyata Al-Quran itu nampak lebih indah, lebih cantik, lebih tahsin. Jadi sesuai dengan perundungan Al-Quran itu sendiri, Al-Quran itu diturunkan dengan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sempurna. Maka kita baca pun untuk mendapatkan bacaan yang cantik, dapatkan bacaan yang sempurna, maka kita masukkan ataupun kita kita hiasi bacaan Al-Quran kita itu, ayat-ayat Al-Quran kita itu dengan tarannum Bil-Quran, insyaAllah. Okey, boleh tuan-tuan dan puan-puan? Saya ucapkan selamat datang kepada Hafizah yang bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, bersama-sama dengan saya pada pagi ini di page ataupun di Facebook Institut Pengajian Al-Quran, share dan like banyak-banyak supaya ilmu kita ini bukan kita sahaja yang dapat pada pagi ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita yang lain boleh berkongsi bersama-sama ataupun kita menambah ilmu kita di dalam bidang Al-Quran ini supaya kita dapat manfaat dan kita dapat peroleh keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, seterusnya, slide seterusnya, insya-Allah kita pergi pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, okey, ini hadis, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Insya-Allah, iaitu ertinya bukan dari kalangan kami mereka yang tidak mahu melakukan bacaan Al-Quran. Okey, riwayat Imam Bukhari, di mana dapat kita tahu bahawa Nabi sendiri menyebut, ertinya menyebut di dalam hadisnya berkata, bukan dari kalangan kami mereka yang tidak mahu melakukan Al-Quran. Okey, hadis di sini tuan-tuan dan puan-puan, jangan salah tafsiran. Jangan pula kata saya tak boleh melakukan Quran, maknanya bukan masuk di kalangan kami lah. Tidak macam tu ya. Tapi ini mengatakan bahawa apabila kita melakukan Al-Quran itu, maka kita ini adalah tergolong di kalangan orang-orang yang yang kata apa? Yang diminatilah, disukai. Sebabnya apabila sesuatu hiburan itu ataupun sesuatu muzik itu, apabila kita membaca secara berlagu, jadi nampak benda tu lagi menarik, lagi orang akan terpikat ataupun suka dengan keindahan. Manusia itu sukakan dengan keindahan, suka benda yang cantik. Jadi kita cuba hiasi ayat-ayat Al-Quran ini dengan benda-benda yang cantik ataupun dengan taranum-taranum yang sesuai supaya nampak bacaan itu lebih cantik, lebih indah dan lebih ramai yang untuk membacanya ataupun lebih ramai yang suka untuk membaca secara bertaranum, insyaAllah. Okey, seterusnya kita pergi kepada slide yang seterusnya, iaitu okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat, iaitu ini adalah jenis-jenis taranum. Okey.
jenis-jenis taranum, di mana di sini ada saya beritahu di episod yang lepas, jenis-jenis taranum kita ada berapa jenis tuan-tuan dan puan-puan? Di sini taranum ada 7 jenis taranum. Okey, saya baca satu persatu. Bayati, Soba, Hijaz, Nahwan, Ros, Sikah, Jiharka. Kita ada 7 jenis taranum yang utama. Okey, 7 jenis taranum yang utama, tuan-tuan dan puan-puan, jika ada pen ataupun pensel, kertas, maka tuan-tuan dan puan-puan boleh sedikit dapat ilmu ataupun tulis di kertas tuan-tuan dan puan-puan, iaitu apa itu taranum, apa itu jenis-jenis taranum, ada berapa, okey. Sekurang-kurangnya apabila ilmu ini saya perluaskan, saya kongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan, sekurang-kurangnya kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi di luar sana ataupun tuan-tuan dan puan-puan berminat untuk bertalaki bersama dengan guru-guru taranum yang lebih hebat, maka tuan-tuan dan puan-puan ataupun tuan-tuan dan puan-puan sudah terdedah dengan nama-nama taranum ataupun sinonim ataupun dah pernah dengar sebelum ni lah yang macam saya ajar, ataupun tuan-tuan dan puan-puan dah tahu, okey, ini adalah taranum bayati yang di yang dikongsi bersama-sama dengan Ustaz Awatif hari tu. Jadi ini adalah contoh ataupun jenis-jenis taranum di mana terdapat 7 jenis taranum yang kebiasaan yang kita bawa ataupun yang qori ataupun qori-qoriah kita di luar sana, qori-qoriah antarabangsa ataupun kebangsaan yang bawa, ada 7 jenis taranum yang familiar lah ataupun kita panggil yang terkenal, yang selalu sering dibawa oleh qori dan qoriah. Okey, saya ucapkan selamat datang kepada yang bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Saya ucapkan selamat datang kepada Ustaz Suhaizi kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar Ustaz? Kemudian saudara Muhammad Khair, terima kasih insyaAllah. Semoga bermanfaat kita pada pagi ini insyaAllah. Kemudian saya ucapkan kepada Kak Farah Wahida kita. Salam Jumaat. Salam Jumaat Kak. Okey, saya ucapkan selamat datang kepada Suhaidah Amin. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Kemudian saya ucapkan kepada, selamat datang kepada Nurmaliza. InsyaAllah kita sama-sama. InsyaAllah sama-sama pada pagi ini kita kongsi. Kita kongsi ilmu. Kita kongsi ilmu iaitu ilmu berkaitan dengan seni taranum. InsyaAllah saya akan kongsi bersama dengan tuan-tuan dan perempuan ataupun sahabat-sahabat di sana. Saya mohon kepada tuan-tuan dan perempuan untuk pergi ataupun pergi di page, terus masuk di Facebook, pergi di page Institut Pengajian Al-Quran dan share ataupun like banyak-banyak untuk sama-sama kita kongsi ilmu pada pagi ini, iaitu berkaitan dengan seni taranum Al-Quran. Boleh ada ataupun ada sebarang pertanyaan ataupun sebarang komen, tuan-tuan dan puan-puan boleh terus pergi ataupun sebarang penambahbaikan. Okey, supaya kita sama-sama belajar dan supaya kita sama-sama menambahbaikan bacaan kita supaya nampak lebih cantik sesuai dengan penurunan Al-Quran itu sendiri insya-Allah. Okey, saya ucapkan selamat datang kepada sahabat saya Noh Muhammad Idris. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar? Okey, jom kita teruskan. Okey, kita teruskan dengan latihan kita pada pagi ini. Kita ambil fokus pada hari ini. Kita fokus pada hari ini pada taranum bayati dulu ya tuan-tuan dan puan-puan. Kita fokus kepada taranum bayati dahulu. Saya satu persatu supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat ikut serta bersama dengan saya sehingga akhir 7 jenis taranum kita. Okey, insya-Allah sehingga akhir 7 jenis taranum kita, dan hari ini insya-Allah saya akan cuba kongsi dengan bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan taranum bayati. Kita fokus kepada taranum bayati. Okey, boleh tuan-tuan dan puan-puan? Sebelum itu saya nak kenalkan dulu ataupun kita kenalkan dulu tobaqot suara kita. Kita kenalkan dulu tobaqot suara ataupun kita tahu di mana tingkatan suara kita berada, supaya nanti apabila kita masuk di dalam bacaan kita ataupun kita memulakan bacaan kita menggunakan tobaqot ataupun tingkatan suara yang betul, insyaAllah. Okay. Saya mohon pada sahabat-sahabat ataupun guru-guru saya yang bersama-sama dengan saya pada pagi ini untuk sama-sama komen ataupun tambahkan ilmu jika ada kekurangan daripada pihak saya. Jadi boleh sama-sama komen dan insyaAllah kita akan sama-sama
memperbaiki, dan jika ada ataupun kelompongan di ilmu yang saya sampaikan, maka boleh tambahlah sikit-sikit kalau ada guru-guru saya. Saya cakapkan selamat datang kepada Ustaz Hassan Syukri. Waalaikumsalam. Mohon tunjuk ajar daripada Ustaz. Dan saya ucapkan selamat datang kepada Ustaz Azra'i. Mohon tunjuk ajar kepada saya. Saya niat saya adalah untuk berkongsi ilmu bersama-sama dengan sahabat-sahabat di luar sana supaya dapat manfaat bersama-sama, insyaAllah. Okay. Teruskan, kita teruskan sebelum kita masuk kepada bacaan. Kita teruskan dulu, kita kenalkan dulu tabaqat suara kita. Di mana tabaqat suara kita berada. Okay. Kita kenal dulu supaya kita tak salah masuk untuk meletakkan suara kita di bacaan untuk Tarannum Bayati nanti, insyaAllah. Okey, baik. Okey, ini adalah tabaqat suara. Tabaqat suara di dalam bahasa Melayu bermaksud tingkatan suara kita. Okey, ataupun kita panggil tangga suara. Okey, tangga suara kita. Tangga pun ada 1, 2, 3, 4. Okey, ada tingkatan dia tersendiri. Takkan kita naik tangga satu terus pada tingkat lima, terus naik tangga yang kelima. Jadi naik tangga pun kita ada step kita. 1, 2, 3, 4, 5. Ada step dia. Jadi untuk suara juga, kita ada tingkatan suara kita. Okey, kita ada tingkatan suara kita. Kita ada yang pertama, kita ambil daripada bawah. Kita ambil daripada bawah iaitu koror. Apa itu koror? Koror adalah suara bawah. Okay, suara bawah. Okay, kebiasaannya apabila kita nak memulakan sesuatu percakapan pun, kita mula daripada bawah ataupun kita mula daripada perlahan dulu. Okay, perlahan dulu suara kita. Koror. Okay, kemudian kita naik kepada nawa. Okay, nawa. Nawa iaitu suara kita di pertengahan. Okay, suara kita di pertengahan. Okay, kemudian naik pula kepada suara jawab. Okay, naik kepada suara jawab. Okay, suara jawab ini iaitu suara yang tinggi sikit. Okay, suara yang tinggi. Okay, sebab kita dah panaskan enjin tadi kan, daripada bawah. Kemudian kita naik suara kita, suara yang sederhana. Kemudian kita naik tinggi, tinggi sikit. Okay, kemudian kita naik lagi. Jawabul jawab. Kita naik suara yang paling tinggi. Okay, jawabul jawab. Okay, boleh? Boleh, insyaAllah tuan-tuan dan puan. Ini adalah tabaqat suara bagi penggunaan kita di dalam bacaan kita, insyaAllah saya akan tunjuk di mana penggunaan kita nanti, di mana kita letakkan koror, di mana kita letakkan nawa, di mana kita letakkan jawab dan di mana kita letak jawabu-jawab. Boleh? InsyaAllah ini tabaqat suara penting supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat menggunakan tabaqat yang betul supaya apabila kita meletakkan suara kita di tabaqat yang betul, maknanya kita menggunakan ketepatan nada yang betul apabila kita membaca ataupun apabila kita melagukan bacaan Al-Quran. Okey, jangan pula kita gunakan suara ataupun kita gunakan tabaqat yang salah, kita meletakkan di harakat yang salah. Itu tidak mempunyai ketepatan pada nada. Okey, boleh? InsyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, jika ada pensel, tulis di situ kita mempunyai 4 jenis tabaqat di dalam bacaan kita. Baik, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, setiap taranum, kita mempunyai 7 jenis taranum. Setiap taranum mempunyai 4 tabaqat suara. Okey, setiap taranum mempunyai 4 tabaqat suara. Okey, tuan-tuan dan puan-puan kena tahu. Okey, setiap taranum, 7 jenis taranum tu, Bayati, Soba, Hijaz, Nawan yang saya sebut tadi, jenis-jenis taranum tu ada 7 jenis taranum itu, 7-7 itu ada 4 jenis tabaqat. Okey, ada 4 jenis tabaqat. Okey, di kalangan kami qori-qori'ah untuk kebangsaan, untuk peringkat kebangsaan, kami diwajibkan untuk membaca 4 jenis tabaqat. Okey, 4 jenis tabaqat itu mempunyai suara rendah, suara sederhana, suara tinggi dan suara paling tinggi. Perlu ada wajib untuk ada 4. Tetapi ada juga di kalangan sahabat-sahabat yang ada setengah-setengah tu kebiasaannya bagi qori'ah, kebiasaannya ada sesetengah qori'ah yang tidak mempunyai suara koror, suara bawah. Dia lebih kepada suara atas. Jadi kalau yang lelaki lebih kepada suara bawah, dia kurang pada suara atas. Itu adalah kelebihan yang Allah Ta'ala bagi. Tetapi jika kita praktik ataupun kita praktiskan, kita perbanyakkan latihan, maka tidak mustahil benda itu akan boleh. Maksudnya jika perempuan, kadang-kadang key perempuan ni dia berada di atas, key bawah dikurang. Jadi bila
banyakkan latihan, maka insyaAllah akan dapat, akan jumpa tobakot ataupun tingkatan suara bawah tu, insyaAllah. Ya, sama juga macam Qori ataupun sahabat-sahabat lelaki ataupun tuan-tuan lelaki yang boleh praktikkan suara di atas, insyaAllah kita cuba cari ataupun cuba dapatkan jika tuan-tuan perempuan ingin ataupun ingin bertalaki Taranum, tuan-tuan perempuan boleh berjumpa dengan guru-guru yang hebat. Ada banyak kat sini, salah satunya adalah guru yang bersama-sama dengan saya, guru iaitu Ustaz Azra'i kita daripada Melaka. Ustaz Azra'i adalah merupakan Qori yang hebat juga. InsyaAllah boleh sama-sama pergi bertalaki jika tuan-tuan dan perempuan berminat untuk dalam program ataupun dalam bidang tilawah ataupun taranum Al-Quran, insyaAllah. Okey, jom boleh sama-sama dengan saya. Baik, saya ucapkan selamat datang kepada Asma Fahmi, kakak saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, jom kita sama-sama latihan kita pada pagi ini, praktik ataupun praktikal kita pada pagi ini di dalam surah insyaAllah saya memilih surah Al-Duha pada pagi ini kerana berkesesuaian dengan waktu duha pada pagi ini, insyaAllah berkesesuaian kita pada hari Jumaat yang penuh dengan berkat ini. Mudah-mudahan kita sama-sama memperoleh keberkatan pada pagi yang penuh dengan berkat dan barakah ini, hari Jumaat, hari penghulu hari. Maka kita perlu memperbanyakkan doa pada pagi pada hari ini, hari Jumaat. Banyakkan doa, banyakkan selawat, banyakkan kita mengingati Rasulullah. Kita banyakkan, ada masa kita selawat, ada masa kita doa. Mudah-mudahan makbul doa kita pada hari Jumaat, iaitu penghulu segala hari, insyaAllah. Okey, jom kita mulakan dengan taranum kita pada pagi ini, iaitu dengan surah Al-Duha. Sebelum kita masuk dengan praktikal untuk surah Al-Duha, maka saya suka untuk saya memperkenalkan dahulu, iaitu apa itu maksud taranum, kan? Apa itu maksud, tadi kita dah, saya dah terang apa itu maksud taranum. Sekarang ni saya terangkan dulu, bila saya dah, hari ini saya memilih surah, hari ini saya memilih Taranum Bayati, maka saya akan memperkenalkan dulu apa itu Taranum Bayati. Bayati maksudnya apa? Okey, Bayati dari bahasa Arab, okey. Dalam bahasa Melayu bermaksud rumah. Okey. Bahasa Melayu bermaksud rumah. Okey. Baik, nama bagi satu jenis taranum yang dipopularkan oleh Qori-Qori Arab, terutamanya Qori Mesir. Okey, dalam bahasa Melayunya bermaksud bayati ni adalah bermaksud rumah. Okey, boleh, insyaAllah. Seterusnya, slide yang seterusnya ialah sejarah taranum sikit. Okey, sejarah taranum iaitu mula diperkenalkan pada tahun 1940-an. Okey, iaitu jika sesuatu persembahan bacaan Al-Quran itu tidak dimasukkan taranum bayati, maka dirasakan belum lengkap dan belum sempurna. Okey, seperti yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, apabila di dalam pertandingan di antara Qori dan Qori'a, apabila sesuatu taranum ataupun taranum bayati itu adalah taranum yang wajib dimasukkan, yang wajib dimasukkan ataupun yang wajib dilagukan di dalam sesuatu persembahan. Okey, taranum bayati berada di permulaan bacaan. Okey, di permulaan bacaan, dan taranum bayati ini juga untuk Qori dan Qori'a perlu ditutupkan ataupun perlu menghabiskan surah yang dibaca itu dengan taranum bayati juga. Okey. Baik, jika Qori dan Qori'a, kebiasaannya kami di kalangan Qori-Qori'a ini, apabila kami tidak sempat untuk patah balik, orang kata tidak sempat untuk menutupkan bacaan itu dengan taranum bayati, maka kami di situ dipotong markah. Okey, maksudnya dikatakan di sini, sebab tu bersesuaian dengan kata-kata di sini, maka dirasakan belum lengkap dan belum sempurna. Berkesesuaian dengan maksud yang terdapat di paparan skrin ni. Di sini, Qori dan Qori'a, jika penutup ataupun penghabisan untuk surah yang dibaca itu, maka perlu ditutup dengan taranum bayati juga bersesuaian dengan kesempurnaan bacaan tersebut. Okey, boleh, insyaAllah. Okey, seterusnya, kita pergi pada slide yang seterusnya, iaitu sifat-sifat taranum bayati. Okey, sifat-sifat taranum bayati mempunyai,
Yang pertama, mempunyai kelembutan di samping ketegasan. Okey, nanti tuan-tuan dan puan-puan baca bersama-sama dengan saya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dapat dapat mengenal ataupun dapat mendengar nada setiap harakat itu mempunyai kelembutan. Di samping itu terdapat juga ketegasan. Okey, seterusnya, yang kedua, mempunyai kesesuaian dengan tabaqat peringkat suara sederhana. Okey, kebiasaannya apabila Tarannum Bayati ni, nah, dia berada di peringkat suara yang rendah dan peringkat suara yang sederhana. Sebab Tarannum Bayati ni berada di permulaan kan, tuan-tuan dan puan-puan. Di permulaan, jadi bila biasanya bila permulaan untuk kita berbicara ataupun permulaan untuk kita melagukan, maka kita mula dengan rendah dulu, lepas tu kemudian kita sederhana, okey, berkesesuaian. Jadi berkesesuaian dengan peringkat suara sederhana untuk Tarannum Bayati. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang ketiga, poin yang ketiga, mempunyai unsur keharmonian dan ketenangan. Okey, keharmonian dan ketenangan. Okey, seterusnya mempunyai kesesuaian dengan Tarannum pembukaan dan penutup. Okey, macam tadi yang saya saya huraikan sebentar tadi, iaitu kebiasaannya di kalangan Kori dan Korea, kebiasaannya meletakkan Tarannum Bayati ini di pembukaan dan penutup sesebuah bacaan. Okey, supaya nampak bacaan itu sempurna dan lengkap dengan satu bacaan yang baik, insyaAllah. Okey, seterusnya kita pergi kepada slide yang seterusnya, iaitu kita pergi kepada peranan Tarannum Bayati. Okey, peranan dia. Okey, peranan Tarannum Bayati yang pertama, memantapkan persembahan bacaan. Okey, yang kedua, menjadi pengukur kepada Tarannum yang akan dipersembahkan sesudahnya. Seterusnya, membaca, membawa kefasihan menyebut huruf-huruf Al-Quran, dapat melahirkan kemukjizatan Al-Quran dari sudut bacaan, menjadi Tarannum pembukaan dan penutup. Okey, tuan-tuan dan puan-puan perlu ingat ya, Tarannum Bayati ni kita letaknya di permulaan dan nanti di akhir nanti insyaAllah sehingga selesai tujuh jenis Tarannum, saya akan tutup dengan Tarannum Bayati juga. Okey, ingat ya tuan-tuan dan puan-puan, Tarannum Bayati ni dia adalah Tarannum yang berada di pembukaan dan penutup. Boleh? InsyaAllah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan selamat datang kepada yang masih bersama dengan saya. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, terus like ataupun terus pergi di Facebook Institut Pengajian Al-Quran dan share bersama-sama dengan saya. Share, perbanyakkan lagi like dan terusnya kita sama-sama kongsi ilmu pada pagi ini, iaitu berkenaan dengan seni Tarannum Bil-Quran. InsyaAllah. Okey, seterusnya kita pergi, kita terus pergi kepada latihan kita. Okey, baik, boleh, praktikal Tarannum Bayati. Boleh, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, jika ada Al-Quran di hadapan tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil pensel, tanda di mana kita nak naik nanti, di mana kita nak turun nanti suara kita, boleh? Di mana kita nak letakkan bunga, burdah sikit, okey, boleh? InsyaAllah, okey tuan-tuan dan puan-puan. Ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh terus tengok dipaparkan di skrin kami di hadapan tuan-tuan dan puan-puan. Boleh lihat di situ terdapatnya ada tanda-tanda di mana nanti insyaAllah saya akan terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan Tarannum Bayati kita pada pagi ini. InsyaAllah boleh. Hari ini kita fokus kepada Tarannum Bayati. Boleh, insyaAllah. Okey, jika ada apa-apa sebarang pertanyaan, terus tanya kepada saya ya. Ataupun nak kongsi bersama-sama dengan saya ataupun guru-guru saya yang nak menambah apa-apa ilmu, boleh. Moga-moga beri manfaat kepada yang melihat ataupun yang sama-sama dengan saya insyaAllah pada pagi ini. Boleh? Okey, jom kita mulakan dengan harakat yang pertama untuk Tarannum Bayati. Boleh? Okey. Sebagai pesanan, untuk pesanan kepada tuan-tuan dan puan-puan, okay, Tarannum Bayati harakat yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan perlu menggunakan tabaqat suara qarar. Boleh? Okay, ingat tak tadi yang saya terang, tabaqat ada empat jenis tabaqat. Yang pertama, qarar, nawa, jawab, jawabu jawab. Boleh? So, jadi untuk permulaan ini, kita mulakan dengan suara qarar dahulu. Okey, kita mulakan dengan suara qara dahulu. Okey, sebelum kita mula, maka kita baca dulu auzubillah, okey, isti'azah, okey. Okey, sama-sama dengar dulu saya baca. InsyaAllah nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh praktikkan di rumah ataupun ingin bertanya apa-apa kepada saya, insyaAllah saya kongsi bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, boleh?
dengan auzubillah dulu eh, dengan menggunakan tabaqat qoron. Okey, dengar saya baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya menggunakan key suara ataupun tabaqat suara ataupun peringkat suara yang paling bawah. Okey? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Boleh? Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Kebiasaannya orang orang akan bercakap bahawa kalau suara koroni, suara di dada, iaitu suara yang berada di bawah. Apabila kita baca, kita akan rasa gegaran di dada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Boleh? Ikut sama-sama dengan saya. Boleh? Okey. Seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, suara yang paling bawah ya, tuan-tuan dan puan-puan, suara qorr. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Okey, itu dipanggil tabaqat suara qorr. Kita gunakan tabaqat suara qorr. Boleh? InsyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan, cuba praktikkan di rumah. InsyaAllah, mana tahu mungkin saya dengar ke di sini. Nah, okey. InsyaAllah, sama-sama kongsi ataupun sama-sama buat praktik di rumah. Buat latihan di rumah, insyaAllah. Okey, itu adalah tabaqat qorr. Boleh? Okey, seterusnya, kita pergi kepada harakat yang pertama. Sedia tuan-tuan dan puan-puan? Okey, masih lagi menggunakan tabaqat qorr. Okey, saya bawa ya. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Boleh? Itu saya menggunakan tabaqat qorr bawah. Okey, boleh ikut. Okey, sama-sama. Saya baca sekali lagi. Wadduha. Naik sikit. Dekat ha tu kita naik sikit. Okey. Besarkan sikit skrin untuk yang untuk wadduha ni supaya tuan-tuan dan puan-puan di rumah boleh nampak. Di situ saya letakkan ada satu anak panah, maka di situ kita kena naikkan. Wadduha. Naik sikit. Wadduha. Naik sikit suara supaya suara kita tidak terlalu rendah dan tidak tenggelam. Okey. Okay. Wadduha wal laili. Wal laili. Okey, wal laili tu kita burdahkan dia sikit. Burdah tu bermaksud bunga lagu. Okey, bunga, bunga-bunga. Maksudnya kita letakkan bunga lah, bagi cantik sikit bacaan kita. Kebiasaannya kalau orang perempuan ni, kalau baju tu kena ada bunga sikit-sikit, baru nampak cantik, kan? Okey, jadi kita letakkan burdah ini di dalam wallaili. Nampak saya ada buat satu garisan yang beralun sikit di situ. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh letak juga di Quran tuan-tuan dan puan-puan supaya boleh dapat sama-sama kita nambah ilmu kita pada pagi ini, insyaAllah. Saya ucapkan selamat datang. Sebelum tu saya ucapkan selamat datang kepada Tun Mahathir kita. Alhamdulillah, insyaAllah sama-sama saya kongsi untuk hari ini. Ya, assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Okay, sama-sama share lagi. Perbanyakkan lagi share supaya ilmu kita ini dikongsi bersama, okey, dapat manfaat bersama, okey, boleh insyaAllah. Okey, saya teruskan kepada rakaat yang pertama, boleh insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh buat latihan di rumah. Saya cuba untuk baca satu persatu, ayat demi ayat, okey, ataupun kalimah demi kalimah supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat ikut bersama-sama dengan saya pada hari ini, insyaAllah, okey.
Okey, jom. Sekejap ya. Okey, jom kita mula. Wadduha. Boleh? Wadduha wal-layli. Buat lagu. Wal-layli idha saja. Turun balik. Saja. Ma. Ma. Naik sikit. Ma. Wadda'aka rabbuka wa ma. Qala. Turun balik. Boleh? Ikut arrow yang saya buat tu. Saya ulang eh. Wadduha wal-layli idha sajama. Boleh? Dan perempuan? Wadduha wal-layli idha sajama. Turun. Ma. Wadda'aka rabbuka wa ma qala. Boleh? Boleh? InsyaAllah tuan-tuan dan perempuan, cuba-cuba buat latihan di rumah. InsyaAllah mudah-mudahan dapat membantu tuan-tuan dan perempuan. Okey, boleh tuan-tuan dan perempuan? InsyaAllah hari ni saya fokus kepada harakat yang pertama dulu. Boleh tuan-tuan dan perempuan? Praktis dulu di rumah. Kemudian insyaAllah episod yang akan datang, saya terus kepada harakat yang kedua. Boleh? Praktis dulu, insyaAllah mudah-mudahan dapat memberi manfaat. Saya ulang sekali lagi supaya tuan-tuan dan perempuan boleh buat latihan di rumah. Okay? Wadduha wal-layli idha sajama wadda'aka rabbuka wa ma qala. Boleh? Okay? Baik, boleh tuan-tuan dan perempuan? Terima kasih untuk hari ini. Kita setakat ini dulu, kita harakat pertama saja. Saya tak boleh nak terus kepada harakat kedua, harakat ketiga. Supaya tuan-tuan dan perempuan, saya bagi homework, saya bagi latihan supaya tuan-tuan dan perempuan boleh praktis di rumah dan sama-sama kita mencantikkan Al-Quran. InsyaAllah. InsyaAllah episod akan datang, saya terus kepada harakat kedua dan harakat ketiga dan seterusnya. Boleh? Tuan-tuan dan perempuan? Okey, setakat ini dulu kelas kita pada hari ini. Kita tutup kelas kita dan kita tunda kelas kita. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk episod yang akan datang. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz, bateri nak habis Ustaz. Saya kena cepatkan habis. Kalau tak tadi saya nak masuk arkan.